Sudah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi. Tentunya kalau kita mau sebutkan semua kesalahan tersebut sangat banyak, karena demikianlah manusia, tidak luput dari kesalahan. Tetapi yang ingin kita sampaikan adalah yang sering terjadi, yang mungkin dianggap biasa. Di kesalahan-kesalahan yang sering terjadi namun dianggap biasa. Tidak ada tujuan kita menyampaikan kajian ini kecuali tidak lain agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah didekati dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi larangannya. Dan seorang tidak akan bisa mencapai haqqatuqatih, takwa yang sungguhnya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqatuqatih. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, ya. Kecuali dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa sendiri secara bahasa adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membuat penghalang antara kita dengan neraka jahanam, yaitu dengan meninggalkan larangan-larangannya. Sebagaimana perkataan seorang penyair, khalid dhunuba sagiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa, baik dosa kecil apalagi dosa besar, itulah hakikat ketakwaan. Dan tentunya untuk meninggalkan dosa-dosa, mau tidak mau kita harus mengenali dosa-dosa tersebut. Sebagaimana perkataan seseorang penyair, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang bisa menghindar dari sesuatu yang dia tidak tahu sesuatu itu apa yang harus dia hindari. Kita kalau ingin menghindar dari sesuatu, kita harus tahu sesuatu tersebut. Apa sesuatu tersebut yang mau kita hindari sehingga kita bisa menghindar. Adapun kalau kita menghindar dari sesuatu yang kita tidak tahu sesuatu apa, maka bagaimana kita bisa menghindar? Nah, kita ingin terhindar dari dosa-dosa besar dan dosa kecil. Maka mau tidak mau kita harus mengenal dosa-dosa tersebut. Kalau seorang tidak mengetahui itu dosa, maka dia akan melakukan. Jadi dia menganggap itu adalah hal yang biasa. Nah, di zaman kita sekarang ini banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin viral yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang kita husnudzon karena kejahilan, karena tidak tahu. Maka perlu kita memberitahu kepada mereka agar mereka bisa menghindar dari kesalahan-kesalahan tersebut dan semakin sempurna ketakwaan mereka. Dan agar mereka lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang kita bahas pada kesempatan kali ini bukan semua dosa, dosa banyak sekali, ya. Dosa banyak, tapi kita ingin menyampaikan sebagian kesalahan-kesalahan yang viral, yang tersebar dan dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin. Di antara kesalahan-kesalahan tersebut misalnya adalah mendoakan non-muslim dengan rahmat dan ampunan ketika non-muslim tersebut telah meninggal dunia, ya. Mendoakan non-muslim ketika sudah meninggal dunia dengan rahmat dan ampunan. Sungguhnya mendoakan non-muslim atau orang kafir atau orang musyrik ketika mereka masih hidup, maka itu bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan mereka agar dapat hidayah. Ya. Kita juga mendoakan mereka, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan maghfirah seperti dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka dalam perang Uhud, Rasulullah sempat mendoakan keburukan kepada sebagian kaum muslimin, kaum musyrikin, atau Rasulullah berkata, kaifa yuhlifu qaumun syajju nabiyyahum wa huwa yad'uuhum ila al-islam. Bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang melukai nabinya, membuat wajah nabinya berdarah sementara nabinya menyuruh mereka kepada Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabi dengan menurunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apakah Allah akan mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, atau Allah akan mengampuni mereka. Bisa jadi Allah ampuni mereka, bisa jadi Allah azab mereka karena mereka berbuat zalim. Hidayah di tangan Allah. Karena Nabi mengatakan, bagaimana bisa beruntung seorang yang melukai Nabinya. Ternyata memang benar di antara mereka, akhirnya banyak yang dapat hidayah. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Rabbi gufir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Di sini Rasulullah SAW mendoakan maghfirah bagi orang-orang kafir, masih hidup tapi. Demikian juga dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW menceritakan tentang suatu nabi yang menyeru kepada kaumnya, fa'admauhu, namun kaumnya akhirnya membuat dia berdarah. Maka dia pun berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Rabbi gufir li qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni lu kaumku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Sebenarnya Allah mengatakan, maksudnya nabi mendoakan ampunan kepada musyrikin yang hidup, ada yang mengatakan maksudnya, yaitu beri hidayah kepada mereka. Sehingga mereka masuk Islam, sehingga mereka engkau ampuni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu ada yang mengartikan demikian. Atau maknanya secara zahir, yaitu apa, jangan hukum mereka ya, ya, tetapi beri hidayah kepada mereka. Ini ketika masih hidup. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus, sukunya Abu Hurairah. Rasulullah doakan mereka. Ya. Fa'ti bihim, dan datangkan dalam mereka, sehingga banyak di antara mereka yang masuk Islam. Rasulullah SAW juga mendoakan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita bagaimana ibunya menolak dakwahnya, maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, beri hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW pernah berdoa antara Abu Jahal atau Umar untuk dapat hidayah. Rasulullah mengatakan, Allahumma al-Islam, a'izzal Islam bi ahabbi umaraini ilaik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah seorang di antara keduanya, Abu Jahal atau Umar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan doanya, ya Allah, berilah hidayah kepada Umar. Akhirnya Umar masuk apa? Islam. Dan kita boleh mendoakan kepada non muslim untuk urusan duniawi, kita bilang semoga engkau sukses dunia, semoga engkau sembuh. Boleh, enggak dilarang. Tetapi kalau mereka sudah meninggal, tentunya doa yang paling terbaik adalah agar mereka dapat apa? Hidayah. Tetapi ketika mereka sudah meninggal, sudah selesai, tidak bisa lagi kita doakan rahmat maupun ampunan. Tidak boleh, karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, saat pamannya Abu Thalib yang sangat dia cintai meninggal dunia, dan kita tahu siapa Abu Thalib, yang rela mati demi membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi adalah ponakannya. Dan dia tahu bahwasanya keponakannya tersebut membawa agama yang terbaik. Dalam syairnya dia berkata, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina walaulal malamatu wa hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Sungguh aku telah tahu bahwasanya agama ponakanku, agama Muhammad, adalah agama yang terbaik. Dan ini dikatakan oleh Abu Thalib karena dia mengetahui banyak agama di Jazirah Arab. Dia mengetahui ada agama Nasrani, ada agama Yahudi, ada agama Majusi, ada menyembah paganisme, menyembah berhala. Dan dia tahu juga tentang Islam. Dia mengatakan, aku telah tahu agama ponakanku, agama Muhammad, agama yang terbaik. Namun kalau bukan karena takut tercela atau dicaci, tentu kau akan dapati aku masuk Islam terang-terangan. Namun dia tidak mau masuk Islam karena dia tidak mau dicela oleh kaumnya. Ketika dia sakit, maka Rasulullah SAW datang mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu perkataan yang aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ternyata di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Abdullah bin Umayyah masih kafir ketika itu. Abu Jahal tentu kafir. Dan dia berkata, memprovokasi Abu Thalib dengan berkata, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kau benci, tidak suka dengan agama bapakmu, Abdul Muttalib? Rasulullah ulangi lagi, ya ammi kul la ilaha illallah, wahai paman, ku ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal bilang lagi, apakah kau benci dengan agama bapakmu? Seandainya Abu Thalib bilang la ilaha illallah, mungkin Abu Thalib lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar, mungkin.
karena jasanya yang sangat luar biasa. Tapi ternyata fa'aba an yakula la ilaha illallah, dia enggan mengucapkan la ilaha illallah sehingga meninggal dalam kondisi kafir. Ketika itu Rasulullah SAW berusaha sayang kepada dia. Rasulullah berkata, karena sayang kepadanya, Rasulullah berkata, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Dia mengatakan, sungguh aku benar-benar akan mohon ampunan buatmu kalau aku tidak dilarang. Kalau aku tidak dilarang, maka turunlah larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang beriman untuk memohon ampunan bagi orang-orang kafir, musyrikin. Tentunya yang sudah meninggal dunia, paham? Yang sudah meninggal dunia. Setelah jelas mereka penghuni neraka jahanam, maka nabi ditegur oleh Allah kalau ingin mendoakan ampunan buat Abu Talib, padahal Abu Talib adalah musyrik yang terbaik. Musyrik yang terbaik. Yang jasa kita dibandingkan Abu Talib, kita ini enggak ada apa-apanya. Dia pasang badan untuk membela Rasulullah di awal-awal dakwah. Ya, Abu Talib jasanya sangat-sangat luar biasa. Itu pun dilarang untuk kita, nabi, untuk mohon ampunan buat siapa? Abu Talib. Ya. Allah tegur, ya, tidak pantas. Ya, di antara dalil juga ketika Rasulullah SAW, ya, ingin mohon ampunan buat ibunya dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, "Istazantu Rabbi li an aghfira li ummi, falam ya'zan li." Aku minta izin kepada Allah untuk mohon ampunan buat ibuku, maka Nabi tidak mengizinkan. Maka aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburan ibuku. Fa'adhinali, maka Allah izinkan Nabi untuk menziarahi kuburan siapa? Ibunya. Ya. Oleh karenanya, Al-Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan tentang konten hadis dalam Sahih Muslim, dia mengambil faedah tentang bolehnya berziarah ke kuburan orang musyrik. Bolehnya ziarah ke kuburan orang musyrik. Karena kalau kita menziarahi kuburan orang musyrik, kita bisa ingat akhirat juga. Bisa ingat akhirat juga, ya. Bukan untuk mendoakan, tapi untuk ingat apa? Akhirat. Karena Rasulullah SAW ketika minta izin untuk mendoakan ibunya, maka Nabi dilarang. Oleh karena kita tidak pernah mendengar Nabi mendoakan ibunya sekalipun. Tidak pernah. Ya, padahal Nabi yang menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua, namun beliau sama sekali tidak pernah mendoakan ampunan buat siapa? Ibunya. Karena dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya Nabi SAW pernah ingin menyolatkan orang munafik. Bahkan menyolatkan orang munafik. Ketika wafat Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi orang munafik. Orang munafik. Bahkan gembong orang-orang munafik. Maka anaknya datang. Anaknya sahabat. Ya Rasulullah, ayahanda, ayahku meninggal. Solatkanlah ayahku. Maka Rasulullah SAW pun pergi ke Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menyolatkannya. Karena dia secara KTP, KTP-nya Islam. KTP-nya Islam. Orang munafik itu KTP-nya Islam. Hanya demikian. Gampangannya KTP-nya Islam, tapi hatinya apa? Kafir. Maka Nabi ingin mengambil hukum zahirnya. Zahirnya orang Muslim, kalau meninggal kita solat jenazah. Orang Muslim kalau meninggal kita solat jenazah. Maka Rasulullah SAW pun solat jenazah. Ketika Rasulullah SAW makan takbir, ditahan oleh Umar. Wahai Rasulullah, bukankah Allah melarang kita solat terhadap orang musyrik? Kemudian ada ayatnya, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum sab'ina maratan falayaghfir Allahu lahum. Allah berbicara tentang orang munafik, kata Allah, kau mohon ampunan buat mereka atau tidak mohon ampunan buat mereka, kau mohon ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Maka Rasulullah SAW tetap sholat, Allahu Akbar, sholat jenazah bersama sebagian sahabat. Ternyata benar Allah turunkan ayat. Ya. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala takum ala qabrih. Kata Allah, jangan sholatkan atau jangan doakan mereka yang mati di antara mereka. Orang munafik yang mati tidak boleh di doakan ampunan karena dia meninggal dalam kondisi kafir. Ya. Di sini jadi kita jelas Rasulullah SAW dilarang mendoakan pamannya. Rasulullah SAW dilarang mendoakan apa? Ibunya. Rasulullah SAW dilarang juga untuk mendoakan orang munafik.
Sehingga ijma' ulama bahwasanya kalau orang kafir sudah meninggal dunia, tidak boleh kita doakan lagi untuk ampunan. Ya. Makanya Nabi Nuh alaihissalam ketika anaknya meninggal dalam kondisi kafir, dia masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, inna bni min ahli, ya Allah, sungguhnya anakku adalah bagian dari keluargaku. Maka Allah tegur, ya Nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bi ilm, inni a'idzuka an takuna min al-jahilin. Wahai Nuh, anakmu itu bukan dari keluargamu. Anakmu telah melakukan amal kekufuran. Maka jangan kau mohon kepada aku apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya aku menasihati engkau agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Maka Nabi Nuh pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil menunjukkan kalau orang kafir sudah meninggal dunia, maka tidak boleh kita doakan rahmat maupun ampunan karena itu terlarang. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, ibu saya ustaz, bapak saya ustaz, paman saya ustaz." Maka kita bilang Allah sudah memberikan contoh-contoh yang ada. Ibrahim tidak mendoakan apa? Ayahnya. Rasulullah tidak mendoakan pamannya. Tidak mendoakan apa? Ibunya. Nabi Lut tidak mendoakan apa? Istrinya. Nabi Nuh juga tidak mendoakan istrinya dan anak-anaknya. Orang-orang terdekat ada contoh yang di mana mereka dilarang untuk mendoakan orang-orang kafir kalau sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, sudah saya jelaskan tadi, boleh kita doakan duniawi atau kita doakan maghfirah dalam tanda kutip diartikan oleh para ulama, yaitu agar dapat hidayah dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mendoakan non-muslim agar dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, selesai. Maka di antara kesalahan sebagian kaum muslimin ketika dia ada teman yang meninggal atau bosnya yang meninggal atau tangganya yang meninggal, kemudian dia mengatakan semoga mendapat rahmat di sisi yang kuasa, misalnya, enggak boleh. Atau berdoa semoga diampuni oleh yang maha kuasa, ini tidak boleh. Dan dulu ada sempat seorang ulama yang mungkin salah, ya, kemudian sempat mendoakan ketika ada Paulus yang meninggal. Kemudian sempat tersebar seorang ulama dari Mesir, ini kesalahan, dia berdoa semoga Allah merahmatimu wahai Paulus, ya, karena begitu jasamu dan keikhlasanmu dalam berdakwah, ya. Maka dibantah oleh para ulama yang lain, tidak boleh. Demikian juga sempat terjadi ketika ada seorang wartawan yang membela kaum muslimin, kalau tidak salah di luar negeri sana, kemudian dia dibunuh oleh Zionis atau dibunuh oleh non-muslim. Akhirnya sebagai non-muslim, karena begitu kagum sama wartawan wanita ini, akhirnya mereka sholat jenazah buat wanita ini, sehingga akhirnya jadi heboh ketika itu. Benar kita mengagumi wanita tersebut, dia wartawan non-muslim tapi bela Islam, dan itu tidak ragu, sebagaimana Abu Talib begitu getol dan tegar membela Nabi SAW, tapi ada aturan dalam Islam. Kalau meninggal dalam kondisi non-muslim, kondisi kafir, maka tidak boleh kita mohon rahmat untuknya, mohon ampunan baginya, apalagi sampai sholat jenazah terhadap jenazah orang kafir tersebut. Ini terkadang sebagian kaum muslimin mendahulukan perasaan. Perasaan kita tetap harus diatur dengan syariat. Ada aturan sendiri, Allah yang menurunkan syariat melarang orang Islam untuk mendoakan non-muslim yang sudah meninggal dunia dengan rahmat maupun ampunan. Paham ibu-ibu? Oleh karena di antara kesalahan yang lain, ini cabang lagi kesalahan terkait dengan hal ini. Ucapan, ini kesalahan kedua, ucapan yang terkait orang sudah meninggal, ucapan sebagian kaum muslimin kepada orang meninggal dengan berkata, dia sudah tiba di peristirahatan yang terakhir. Sudah tiba di peristirahatan yang terakhir. Atau dikatakan rest in peace, dia istirahat dalam apa? Kedamaian. Ini tidak boleh, karena kalau kita bilang dia istirahat dalam meninggalnya, seakan-akan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang mayat diampuni atau tidak, kita enggak ada yang bisa memastikan.
Kita hanya bisa mendoakan kalau dia jenazah muslim, kita bilang semoga Allah mengampuninya. Semoga Allah masukkan dalam surga. Tapi kita katakan dia sudah istirahat, makin dilarang. Dalam hadis riwayat Ahmad, ada seorang berkata kepada Nabi, matat fulanah wastarohat. Ya Rasulullah, ibu fulanah atau ibu itu, si fulanah meninggal dunia dan dia istirahat. Dan dia istirahat. Maka faghadiban Nabi SAW, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Nabi pun marah dan Nabi berkata, innama yastarihu man ghufira lahu. Ketahuilah yang istirahat itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau tahu diampuni? Kalau orang meninggal tidak diampuni bukan awal peristirahatan tapi awal penderitaan. Maka jangan mudah kita mengatakan dia sudah di peristirahatan yang terakhir. Belum tentu dia istirahat. Karena yang istirahat itu orang yang diampuni oleh Allah. Dari mana kita tahu dia diampuni oleh Allah? Ini perkara yang gaib. Paham? Oleh karena kita hanya bisa doakan semoga Allah ampuni dia kalau dia orang Islam. Semoga Allah ampuni dia, semoga Allah rahmati dia, semoga Allah masukkan dalam surga, semoga Allah tinggikan kedudukannya. Sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi memastikan bahwasanya dia pasti diampuni, pasti istirahat, maka ini repot. Seperti dikatakan Syekh Fulan al-Maghfurulahu. Ini perkataan perlu di... Kalau arti secara bahasa Arab, si fulan yang telah diampuni, ini enggak boleh. Yang kita boleh kita bilang ghafarallahu lahu, yaitu semoga Allah mengampuni. Tapi kalau mengatakan si fulan, Syekh fulan, Habib fulan yang telah diampuni oleh Allah, maka ini perkara yang gaib. Ini bayangkan seorang wanita meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikomentari, inna fulanah matat wastarahat, si fulan meninggal dan istirahat. Maka Nabi marah, ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Nabi berkata, innama yastarihu man ghufira lahu. Yang istirahat adalah yang diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni tentu tidak istirahat. Tapi dia berpindah pada awal siksaan yang akan dia rasakan. Oleh karena dalam masalah ucapan kita waspada, kita harus hati-hati. Ini kesalahan kedua. Baik. Kesalahan yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketiga. Di antara kesalahan yang sering terjadi adalah masuk ke tempat-tempat ibadah non-muslim tanpa ada kemaslahatan, yang sekedar bersenang-senang untuk foto-foto, untuk meramaikan, untuk lihat-lihat. Maka ini telah diingatkan oleh para ulama. Diingatkan oleh para ulama, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang ketika Allah memuji para ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang masuk surga, di akhir surat Al-Furqan Allah sebut tentang para hamba-hamba Allah yang masuk surga. Allah mengatakan walladzina la yashhaduna az-zura, yaitu orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagian salaf menafsirkan az-zur adalah a'yadul kuffar, yaitu hari-hari keagamaan orang kafir, ya. Kegiatan-kegiatan ibadah mereka, ya. Maka di antaranya kata para ulama seperti seorang mendatangi tempat-tempat ibadah mereka. Ini dilarang. Bahkan diriwayatkan dalam Al-Baihaqi bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang untuk masuk di kanais, di gereja-gereja, apalagi di situ ada orang-orang musyrikin atau nasara yang sedang beribadah. Kata Umar, khawatir Allah menurunkan kemurkaannya, ya, karena mereka sedang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang berbuat syirik. Maka ketika kita mendatangi kuil-kuil atau tempat-tempat ibadah non-muslim, maka ini banyak hal yang kesalahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, takfirus sawat, yaitu kita seakan-akan menyetujui hal tersebut. Karena kita datang di sana dalam rangka senang-senang, kemudian foto-foto, kemudian kita pamer-pamerkan, kita seakan melariskan, bahwasanya ini kuil yang bagus, ini
tempat ibadah yang indah, ya. Kita ikut memamerkan, saya asalkan melariskan, sehingga akhirnya ada timbul pengagungan terhadap tempat-tempat ibadah tersebut. Apalagi tempat ibadah tersebut terkadang mewah dan megah. Ada kayak pengagungan, ikut bangga punya sebagai simbol-simbol kesyirikan. Bagaimana kita bisa bangga dengan simbol-simbol apa? Kesyirikan. Paham? Yang kedua, bisa jadi kita ke sana orang-orang sedang beribadah kepada selain Allah. Sedang beribadah kepada Nabi, sedang beribadah kepada berhala misalnya. Sedang berbuat syirik, sedang beribadah kepada jin, sedang beribadah kepada arwah, sedang beribadah kepada selain Allah, sedang menyekutukan Allah, kemudian kita tidak bisa mengingkari, bahkan kita senyum-senyum, bahkan kita ikut foto-foto bersama mereka. Ini tidak bisa buat apa-apa, ya. Seakan-akan kita menyetujui perbuatan syirik tersebut, ya. Ya. Dan ini benar, ada seorang yang sempat dia pergi ke suatu daerah kuil, kemudian lihat patung yang besar megah. Tiba-tiba dia merasa hatinya kayak ada takjub dengan patung apa tersebut. Hatinya bisa berubah, seorang hatinya bisa apa berubah. Paling tidak dia menggambangkan kesyirikan, gak ada masalah, nilai kesyirikan, sehingga ghirah tauhid hilang. Tuhan yang menciptakan kita disekutukan dan kita biasa-biasa aja, bahkan kita ikut melariskan, bahkan kita ikut mengiklankan, ya, tanpa ada tujuan syar'i. Ya. Lain halnya kalau ada tujuan syar'i di sana, ada maslahat, ya, untuk dokumentasi misalnya, atau untuk yang maslahat syar'i, ya, untuk menasihati misalnya, untuk menjelaskan kesalahan, untuk mendakwahi mereka sebagaimana Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang menyembah apa? Berhala. Tapi siapa kita bisa melakukannya? Sehingga kebanyakan orang yang ke sana, kaum muslimin datang ke sana untuk jalan-jalan, foto sana, foto sini. Tentunya hal tersebut, ya, tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Kita tidak bicara secara aturan tradisi, kita bicara tentang syariat Islam. Kita orang Islam, ada syariatnya. Dalam syariat Islam, hal seperti ini dilarang. Maka umat Islam bukanlah waktunya untuk dibuang-buang untuk hal yang tidak ada bermanfaat, apalagi hal yang dia lakukan bisa mendukung atau melariskan kesyirikan sebagaimana yang terjadi, ya, foto kemudian bergaya di depan tempat ibadah agama lain, kemudian disebarkan di medsos. Orang yang lihat tidak ada pengingkaran sama sekali, bahkan seperti dukungan dan pengakuan, bahkan penghormatan terhadap kesyirikan yang mereka lakukan, bahkan penghormatan, ya, terhadap tempat-tempat di mana Allah disekutukan, ya. Maka seorang Muslim berusaha berjalan di atas syariat Islam. Tidak usah spekulasi dalam kehidupan ini, ya. Masih banyak cara bersenang-senang yang lain yang bisa kita lakukan. Masih banyak keindahan alam yang bisa kita kunjungi, ya. Taib, itu yang keberapa tadi? Sekarang keempat. Di antara kesalahan yang sering terjadi adalah mempertahankan tradisi meskipun bertentangan dengan syariat Islam. Kita tahu hukum asal tradisi adalah boleh. Al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asal tradisi boleh. Saya punya tradisi di rumah, kalau hari tertentu kumpul-kumpul, makan-makan, boleh, tradisi. Karena tidak ada kaitannya dengan agama, paham? Lain halnya dengan hukum asal ibadah, haram, sampai ada dalil yang membolehkan. Seorang tidak boleh berkreasi buat ibadah. Jadi hukum asal dalam ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu ibadah. Hukum asal seorang tidak dibebani untuk ibadah tertentu, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu adalah apa? Ibadah. Dan ini disebut oleh para ulama, termasuk ulama Syafi'iyah. Al-aslu fil ibadat at-tahrim. Asal dalam hukum ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang menunjukkan itu merupakan apa? Ibadah. Tidak boleh seorang bikin model ibadah sendiri, tidak boleh. Tapi al-asya, al-aslu fil asya al-ibadah. Tapi selain ibadah, termasuk tradisi, hukum asalnya adalah apa? Boleh. Boleh. Seperti tradisi pernikahan, tradisi, selama tidak melanggar apa? Syariat. Tetapi jika tradisi tersebut melanggar syariat, maka harus difilter oleh syariat. Lihatlah Nabi SAW.
ketika diutus di Jazirah Arab, banyak tradisi yang tersebar di Jazirah Arab. Ada tradisi baik, ada tradisi buruk. Tradisi baik contohnya kejujuran di antara mereka, tradisi misalnya kalau mereka suka menjamu tamu, setia kawan yang luar biasa di antara mereka, kemudian persatuan di antara mereka, kemudian silaturahmi di antara mereka. Banyak tradisi-tradisi kebaikan. Namun di samping itu juga ada tradisi-tradisi yang diharamkan. Ketika Nabi diutus, mereka lagi gandrung minum khamar, mereka suka main judi, terus mereka menjual budak-budak mereka untuk berzina, kemudian mereka ambil uangnya, kemudian belum tradisi kesyirikan, di zaman Nabi mereka menyembah berhala, di zaman Nabi mereka percaya kepada tatoyur, pamali-pamali, di zaman Nabi mereka suka pakai jimat-jimat, mereka juga pasang jimat pada hewan-hewan mereka, ya, agar selamat dan yang lainnya. Maka Nabi ketika datang, apa tugas Nabi? Nabi memperkokoh tradisi yang baik dan Nabi memfilter tradisi yang buruk. Yang baik Rasulullah SAW lanjutkan. Bahkan di antaranya Nabi memodifikasi sebagian tradisi disebut oleh para ulama. Orang Arab dahulu, kalau mereka ingin menyampaikan pengumuman, apa yang mereka lakukan? Mereka naik ke satu gunung, Jabal Abu Qubais atau jabal yang lain. Mereka naik di atas gunung, terus mereka buka baju atas mereka, kemudian mereka ambil pasir, mereka tumpahkan ke kepala mereka sambil teriak. Maka orang tahu ini ada kondisi genting. Cara memberi pengumuman adalah dengan naik di atas gunung, kemudian buka baju, kemudian lempar-lempar kepala dengan apa, Pak? Pasir. Baik, Nabi ikut juga cara ini. Tapi Nabi modifikasi. Ketika Nabi ingin mengumpulkan kaum Quraisy untuk memproklamirkan dia adalah seorang Nabi, maka dia pun naik di atas Jabal Sofa, sama. Tetapi Nabi tidak buka baju, dan Nabi juga tidak lempar-lempar pasir di kepala. Berarti Nabi melakukan tradisi mereka atau tidak? Iya, tapi dimodifikasi. Dimodifikasi yang tidak haram. Ya. Adapun yang haram Nabi tinggalkan. Saking Nabi SAW menyelisih banyak tradisi mereka, maka di antara gelar yang jadi andalan untuk menjatuhkan Nabi adalah Nabi diberi julukan dengan As-Sabi, yaitu orang yang keluar dari ajaran nenek moyangnya. Nabi SAW diberi gelar yang banyak, di antaranya kahin, dukun, di antaranya dikatakan sahir, penyihir, di antaranya dikatakan mashur, tersihir, di antaranya dikatakan kadza, pendusta. Di antaranya Nabi dikatakan sabi, yaitu orang yang keluar dari tradisi nenek moyangnya. Keluar dari tradisi nenek moyangnya. Dan itulah Islam datang untuk memfilter tradisi. Makanya Islam dimanapun di alam semesta ini tidak ada bedanya. Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Malaysia, Islam Eropa, sama semua. Ya. Kalau ada tradisi yang bertentangan Islam, maka harus dikalahkan. Karena kita orang apa? Islam. Ya. Namun banyak sebagian atau sebagian kaum muslimin yang pertahankan tradisi meskipun tradisi tersebut syirik, ya, atau haram. Banyak. Tradisi lebih diutamakan daripada syariat. Contoh, mohon maaf, sebagian daerah ketika menikah wanita yang bayar mahar. Ya tidak? Wanita yang beli lelakinya. Wanita yang bayar mahar. Ini menyelisih syariat. Menyelisih apa? Syariat. Harusnya laki-laki yang bayar apa? Mahar. Sehingga cerai di tangan lelaki. Lelaki yang cari nafkah dan seterusnya. Bagaimana kemudian menikah wanita yang bayar mahar kepada lelaki? Ini tradisi tidak bisa berubah sampai sekarang. Padahal banyak ulama yang berasal dari daerah tersebut. Untuk menunjukkan bahwasanya tradisi luar biasa. Kuat luar biasa. Sampai orang sudah muslim pun tidak mau meninggalkan tradisi tersebut. Sebagian daerah, kalau mau menikah, maka perempuannya diculik dulu. Diculik oleh sama pasangan apa? Lelakinya. Dan ini kan bahaya, diculik berdua-duaan. Ini haram semuanya, berkhulwat dengan perempuan. Dan calon mertuanya senang. Kalau anaknya diculik berarti, ini bentar lagi apa? Menikah. Padahal ini tradisi yang salah, tetapi tetap dipertahankan sampai sekarang. Menyelisih syariat, tapi dipertahankan sampai apa sekarang? Belum lagi dalam sebagian pernikahan,
pakai tradisi-tradisi yang isinya tatoyur, isinya mengkait-kaitkan nasib baik, nasib buruk dengan hal-hal yang tidak jelas. Seperti sebagian orang ketika mau beli mobil, untuk mobil itu bagus atau tidak, dimandiin kembang misalnya. Ini tradisi yang enggak benar. Atau ditaruh telur di empat roda, empat telur. Kalau jalan, telurnya pecah semuanya berarti bagus. Kalau ada satu yang tidak pecah, wah ini masalah ya. Ini tatoyur, enggak boleh. Enggak boleh. Tradisi yang enggak boleh. Syirik. Tradisi pernikahan harus begini, harus begini, harus begini, ada tanda. Harus injak inilah, injak anu, subhanallah. Dan itu setiap itu ada filosofinya. Filosofinya bermasalah itu. Filosofi tersebut terkadang, filosofi syirik. Kalau begini berarti begini, kalau berhasil begini berarti nasib pernikahannya begini. Ini enggak boleh. Sebagai tradisi ketika pernikahan, ada hitung-hitungannya. Mereka mengatakan misalnya sebagian kota, tidak semua, kalau menikah di bulan Syura, maka ini sial. Bulan Muharram. Ya. Maka bulan sial. Saya datang ke kota tersebut, kata mereka, teman-teman ustaz banyak menikah di bulan ini. Kenapa? Karena ruang-ruang apa namanya? Untuk pesta apa namanya? Gedung-gedung untuk pesta pernikahan tidak laku pada bulan ini. Nah, harganya turun, makanya teman-teman nikahnya pada bulan tersebut. Ini dari mana seperti ini? Menganggap bahwasanya menikah di bulan Syura atau bulan Sura atau bulan Muharram adalah sial. Maka terkadang sebagian orang kekeh mempertahankan tradisi meskipun haram ataupun syirik. Apalagi tradisi tersebut diberi label-label pengkukuhan dengan nama-nama tertentu sehingga tidak boleh diotak-atik. Kalau kita orang Islam, kita punya syariat. Masih banyak tradisi yang indah di negeri ini, masih banyak. Sopan santun, ya, bertetangga yang baik, tawadhu, banyak tradisi. Ya. Tradisi hukum asalnya boleh. Tapi kalau sudah nyerempet-nyerempet terhadap yang haram atau syirik, maka tradisi harus dikalahkan. Bukan Islamnya yang dimodifikasi. Ya, jangan pakai atas nama Islam. Kalau orang Islam ada aturannya. Melanggar syariat, maka ikut syariat. Tidak boleh ikut tradisi. Cuma saya bilang tadi, orang-orang ini sebagian orang Islam tidak memandang hormat terhadap syariat Islam. Dia tidak pandang. Saya sering sampaikan, padahal syariat tersebut turun dari Rabbul Alamin. Allah, pencipta kita, pencipta alam semesta. Yang Tuhan tersebut telah menjadikan alam ini dengan begitu luar biasa. Dengan keteraturan, keserasian, dengan berbagai macam aturan alam. Matahari berjalan pada orbitnya, bintang, rembulan, dan terlalu banyak rumus-rumus ditemukan oleh para ilmuwan, rumus fisika, rumus kimia, yang menunjukkan alam ini berjalan dengan begitu teratur. Lihatlah, wa fi anfusikum afala tubsirun, lihatlah pada diri kalian, tanya dokter tentang organ tubuh kita ini. Mata yang luar biasa, dengan rumitnya organnya, apa namanya, saraf-sarafnya dan yang lainnya. Yang ciptakan siapa? Allah, kita semua ngaku. Nah, Tuhan yang bikin aturan yang hebat ini, aturan alam semesta, sekarang turunkan syariat buat kita. Harusnya kita terima atau kita tolak? Terima. Atau kita merasa aturan kita lebih hebat daripada aturan Tuhan. Bisakah kamu ciptakan alam seperti yang Tuhan ciptakan? Tidak bisa. Kan? Karena Allah telah menurunkan aturan dalam alam semesta ini. Sekarang Allah turunkan syariat buat kamu, yang itu lebih baik bagi kamu, lebih afdal bagi kamu. Terus orang tidak mau terima. Saya akan berkata, tenang Tuhan, saya punya aturan sendiri lebih baik. Tidak, ini tidak mau terima. Bertahan dengan apa? Tradisi. Nabi dahulu sampai dituduh orang yang keluar dari tradisi nenek moyang. Maka di antara perkara yang sangat berat, kata Ibnul Qayyim, di antara penghalang hidayah adalah berpegang dengan tradisi. Kenapa Abdul Muttalib, Abu Talib, tidak mau masuk Islam? Karena dia berpegang teguh dengan tradisi bapaknya, Abdul Muttalib. Dan itulah senjata Abu Jahal untuk membuat Abu Talib kekeh dalam syirik. Kata Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Kau benci dengan agamanya bapakmu, ya Abu Talib. Kau benci dengan agama Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib
tidak mau dikatakan dia keluar dari tradisi. Akhirnya dia bertahan dalam apa? Kesyirikan. Akhirnya dia kekal dalam neraka Jahannam. Maka kita kalau tahu tradisi haram, kita tinggalkan. Kalau tahu tradisi syirik, maka harus kita tinggalkan. Jangan kita kekeh. Kita ini orang Islam. Syariat Tuhan mau diapain? Sunnah-sunnah Nabi mau diapain? Kita ngaku Islam, tapi kalau ada yang tidak sesuai dengan tradisi, kita buang syariatnya. Islam kita harus kita perbaiki. Jangan juga kita kemudian bela, malah mati-matian bela, memusuhi orang yang berusaha jalankan syariat. Gimana orang menjalankan syariat kita musuhi? Dia sedang menjalankan syariat Tuhan yang menciptakan kamu, terus kamu musuhi dia. Bagaimana ceritanya? Kalau kamu belum bisa meninggalkan tradisi, jangan musuhi orang yang memperbaiki apa? Tradisi. Nggak usah, kamu belum bisa, belum bisa. Ya sudah, urusan kamu dengan Tuhan. Semoga Allah ampuni. Tapi kemudian bikin isu, memusuhi orang yang berusaha menjalankan syariat Islam. Kamu ini orang Islam atau tidak? Kamu masih kenapa benci dengan syariat Tuhan? Tuhan turunkan syariat ini. Tuhan yang atur, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ini boleh, ini boleh. Tapi sekarang kan, alah, syariat insyaAllah. Terkena dengan syubhatnya orang-orang liberal. Seakan-akan syariat Islam itu hanya untuk orang Arab. Seakan-akan syariat Islam itu hanya berlaku 1400 tahun yang lalu. Subhanallah, betapa besar dosa mereka yang meremehkan aturan Tuhan. Terus merasa aturan dia lebih baik, aturan nenek moyang yang lebih indah daripada aturan Tuhan. Tidak ya akhi, ya ukhti. Kalau Tuhan sudah turunkan syariat, maka itu yang terbaik. Kita tinggalkan tradisi demi sedikit. Tapi itu yang paling berat. Bayangkan ulama di suatu kota sudah keluarkan fatwa, fatwa tidak berlaku, tidak dianggap oleh para ahli tradisi. Tidak dianggap. Tradisi tetap jalan. Syariat buang. Orang Islam, Islam. Tapi Islam tradisi. Syariat menyelisih tradisi, enggak. Ya berarti kamu mendahulukan tradisi daripada syariat apa? Allah. Kamu memfilter Islam dengan tradisi. Islam mana? Tunggu lihat tradisi saya dulu. Yang enggak cocok, maaf ya Allah. Enggak ya Allah ya. Maaf Rasulullah, enggak. Yang saya ambil yang cocok aja. Enggak bisa begitu. Harusnya sebalik, kalau kita Muslim. Apa makna Muslim? Tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Buat apa kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul? Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Muhammad, utusan Tuhan. Harusnya kita yang menimbang tradisi kita dengan syariat, yang tidak cocok kita buang, yang pas dengan syariat kita lanjutkan. Dan saya bilang alhamdulillah, tradisi kita banyak yang cocok dengan syariat, banyak sekali. Ya, tradisi-tradisi sopan santun, perhatian sama tetangga, kerjasama, gotong royong, saling menghargai, banyak sesuai dengan syariat. Yang tidak sesuai syariat kita pinggirin. Paham ibu-ibu? Ini yang keberapa nih? Sekarang ya, kelima. Di antara tradisi atau kesalahan sebagian kaum muslimin terkait juga dengan agama orang lain adalah mengucapkan selamat kepada perayaan keagamaan dari agama lain. Ingat, kita hidup dengan toleransi. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang komunitas yang heterogen. Ada kaum musyrikin, yaitu suku Aus, suku Khazraj yang belum masuk Islam, ada. Ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum jadi orang munafik, masih musyrik. Kemudian ada komunitas Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'ad dari suku Aus dan Sa'ad bin Ubay dari suku Khazraj. Kemudian ada juga komunitas orang Yahudi. Ada suku Bani Qainuqa, suku Bani Nadir, dan suku Bani Quraidah. Jadi ada tiga model komunitas di kota Madinah. Kemudian terjadilah namanya Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Barusannya mereka penduduk saling kerjasama kalau ada musuh datang dari luar. Tapi kata Nabi, walil Yahudi dinuhum wal muslimina dinuhum. Yahudi agamanya sendiri, kaum muslimin agamanya sendiri. Taib. Apakah Nabi ketika bertetangga dengan Yahudi ikut acara orang Yahudi? Enggak. Bahkan Nabi dakwahi agar mereka masuk apa? Islam. Tapi Nabi membiarkan mereka menjalankan ritual mereka. Itulah namanya toleransi. Apa toleransi? Seorang tetap pada prinsip agamanya dengan membiarkan yang lain menjalankan apa? Ritualnya. Itu toleransi. Kalau sudah campur carut marut, itu namanya bukan toleransi. Itu namanya hilang identitas diri kita.
Masing-masing kita punya identitas. Muslim punya identitas, Nasara punya identitas, Yahudi punya identitas, Hindu, Buddha punya identitas. Masing-masing pertahankan identitas, tidak apa-apa. Masing-masing tanggung jawab dengan apa yang dia yakini. Dan kalau sampai kita ikut-ikutan dalam perayaan mereka, itu namanya toleransi kebablasan. Itu namanya bukan lagi toleransi, itu namanya sudah hilang toleransi. Toleransi itu tetap di atas identitas masing-masing, kemudian membiarkan yang lain menjalankan apa? Ibadahnya. Mungkin lebih berkembang lagi, kita toleransi, kita masuk ke gereja, ikut menyembah Tuhan mereka, toleransi. Kan enggak bisa. Itu yang pernah ditawarkan oleh kaum musyrikin kepada Nabi. Wahai Muhammad, bagaimana setahun kau sembah Tuhan Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhan. Nabi enggak, lakum dinukum waliyadin. Nah, ada. Nah, termasuk perayaan keagamaan. Namanya saja perayaan keagamaan. Artinya mereka meyakini sebagai suatu agama, ya enggak? Kita punya Idul Fitri, Idul Adha, kita yakini sebagai perayaan keagamaan. Mereka juga punya acara-acara agama yang mereka yakini sebagai agama, bukan tradisi duniawi, bukan. Sehingga dinamakan dengan perayaan keagamaan. Maka syariat melarang kita ikut serta dalam partisipasi dalam acara-acara tersebut. Di antaranya tadi ayat yang saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak pernah menghadiri az-zur. Di antara tafsiran para salaf, a'yadul kuffar, tidak pernah menghadiri hari-hari keagamaan, acara-acara keagamaan agama yang lain. Ya. Karena kalau kita mengucapkan selamat, terkadang konsekuensinya parah. Contoh, meskipun seorang terkadang tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Contoh, seperti seorang mengatakan selamat Natal. Apa sih hari Natal? Hari Natal, secara agama yang diyakini oleh mereka adalah hari lahirnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Itu tidak. Bukan sebagai Nabi. Kalau sebagai Nabi kita juga setuju. Karena kita juga hormat sama Nabi Isa. Bahkan dalam Al-Quran ada mukjizat yang tidak disebutkan dalam Injil-Injil. Itu mukjizat Nabi Isa berbicara ketika masih kecil. Tidak ada dalam Injil Matius, Yohanes, Markus, Lukas. Tidak ada. Cari, tidak ada. Lihat bagaimana Islam memuliakan Bunda Maria, istilah mereka. Sampai ada namanya surat Maryam. Dan Allah puji-puji luar biasa. Allah bantah orang Yahudi yang mengatakan Maryam berzina. Tetapi Nabi Isa statusnya sebagai anaknya Maria. Makanya dikatakan Isa bin Maryam. Bukan sebagai anak Tuhan. Nah, orang-orang Nasara ketika dia merayakan hari Natal adalah merayakan hari kelahiran Nabi Isa sebagai putra Tuhan. Terus kita bilang selamat. Ada sebagian mengatakan tidak apa-apa karena kita ucapkan sesuai dengan keyakinan kita. Taib. Antum kan mengucapkan kepada mereka yang merayakan antum apa mereka? Mereka kan? Terus antum bilang selamat. Apa yang dipahami oleh mereka? Ada yang mengatakan boleh Ustaz, kan kita mengatakan selamat hari Natal dalam hati saya, selamat hari Natal yaitu lahirnya Nabi Isa sebagai Nabi. Jadi kita enggak salah katanya. Lah, antum kan mengucapin selamat yang mereka kerjakan, bukan yang sedang, yang merayakan kita atau mereka? Mereka merayakan atas apa? Atas dasar Nabi Isa sebagai Nabi atau sebagai anak Tuhan? Terus kita bilang selamat, apa yang mereka pahami? Kita memberi selamat atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka yakini, bukan atas yang kau yakini. Jangan bohongin orang, paham? Sebagian dai ini luar biasa. Untuk melegalkan ini dia mengatakan kan masing-masing lah. Kamu kan ucapkan selamat sama mereka, bukan selamat atas yang kau. Kalau kau ucapkan bikin perayaan sendiri lain cerita. Ini kau mengucapkan selamat atas perayaan yang sedang mereka lakukan. Jangan main-main. Dai kamu akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Allah mengatakan murka kepada orang yang mengatakan dia punya anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak. Sungguh kalian telah mendatangkan kemungkaran yang besar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyakul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda oleh rahmani walada. Hampir bumi pecah, hampir langit terbelah, hampir gunung hancur. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yang bagi li rahmani ayat takhidha walada. Tidak pantas bagi Allah punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi ila atir rahmani abda. Semua yang di langit dan di bumi, malaikat Jibril, malaikat-malaikat di bumi, Nabi Isa, Nabi Muhammad, nabi-nabi, semuanya hamba Allah, bukan anak Allah.
Dalam hadis qudsi kata Allah, syatamani ibnu Adam walam yakun lahu dhalik. Anak Adam mencaciku dan tidak pantas dia mencaciku. Kenapa Allah mengatakan anak Adam mencaciku? Qala annaliyal walad. Dia mengatakan, aku punya anak. Subhani an yakuna liyal walad. Maha suci aku punya anak. Allah mengatakan, orang yang mengatakan Allah punya anak, dalam Sahih Bukhari, Allah mengatakan dia telah mencaciku. Jadi, kalau kita bilang selamat Natal, kira-kira apa yang dipahami oleh orang-orang Nasara? Berarti kita ikut gembira dengan, iya enggak? Ikut gembira dengan apa yang mereka lakukan. Terus kapan kita mau dakwahi mereka? Nah, sementara kita malah memperkokoh keyakinan mereka. Iya enggak? Memperkokoh. Karena kita ucapkan apa? Selamat. Kalau ada dai yang bilang, saya ucapkan selamat sesuai keyakinan saya. Ya, ucapkan kalau begitu. Selamat hari Natal, hari lahirnya Isa sebagai nabi, bukan anak. Berani enggak ngomong begitu? Enggak berani. Makanya sebagian ulama, ketika saya sudah bahas dalam buku apa namanya, ajaran madhab Syafi'i yang ditinggalkan. Mengucapkan selamat lahir putra Tuhan itu lebih parah daripada selamat zina, daripada selamat minum khamar, faham? Karena berzina, minum khamar, homoseksual, itu maksiat biasa. Tapi kalau selamat lahirnya putra Tuhan, ini kekufuran, ini syirik. Ini kan kita perspektif pandangan kita, mereka ya urusan mereka. Saya bicara dalam konteks syariat apa? Islam. Maka kalau ingin masuk surga, yang Allah puji dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang sifatnya begini, yang kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang mendapat surga di antara sifat mereka, walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak ikut hadir dalam perayaan-perayaan keagamaan agama lain. Paham ibu-ibu? Kita punya teman, saya juga punya teman orang Nasrani. Saya punya saudara orang Nasrani, ada. Tapi bukan berarti saya mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kalau waktunya baik. Kita tidak dilarang berbuat baik sama tetangga kita, sama saudara kita. Tidak ada masalah. Tapi urusan agama tentu tidak. Ya. Apa kita ngajak mereka, kamu toleransi juga sholat. Mana mau dia mau sholat. Ayo toleransi sholat yuk. Tidak mau dia. Ya sudah. Karena ini masalah agama, ada toleransinya, berarti ada identitas masing-masing dijaga. Kalau kita sudah campur baur, berarti tidak ada identitas. Itu bukan lagi toleransi, hilanglah toleransi. Toleransi itu masing-masing menjaga identitas dengan membiarkan yang lain melakukan kegiatannya. Paham? Baik. Di antara kesalahan, ini lebih ringan, tapi ini terkait dengan masalah ekonomi. Yaitu orang-orang Islam yang menjual simbol-simbol untuk acara agama yang lain ya. Secara umum bolehkah ketika ada perayaan agama lain kita buka toko, buka warung? Boleh, enggak ada masalah. Kita buka toko, buka warung, mereka makan di warung kita, mereka beli beras, kita enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah kita melakukan kegiatan yang itu secara langsung kita membantu kesyirikan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa," saling tolong menolong kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, enggak boleh. Contoh misalnya mereka ingin beli pohon cemara untuk apa? Jangan, ini simbol-simbol acara mereka, enggak boleh. Contoh kita datang ke tempat mereka mendekor acara mereka, ada salib-salibnya, enggak boleh, orang Islam enggak. Tapi kalau dia datang beli beras, terserah dia. Paham? Dia makan lagi makan di warung kita, okay, enggak ada masalah. Tapi kita tidak boleh menjual simbol-simbol yang mendukung acara kesyirikan mereka. Ya. Ada pesanan misalnya kue untuk acara-acara keagamaan mereka, ya, tidak boleh. Kalau mereka makan beli kue tempat kita terus, tapi kalau pesanan khusus untuk acara kesyirikan maka tidak boleh. Tidak boleh. Ini kita bicara perspektif Islam. Ya. Allah melarang kita untuk tolong menolong dalam kemaksiatan apalagi kesyirikan. Paham?
Kalau ada orang pengin beli khamar, pinjam uang untuk beli bir, kita kasih pinjam enggak? Kalau dia pinjam uang, pinjam biarin aja. Tapi dia bilang, saya pinjam uang mau beli bir, kira-kira kita kasih enggak? Enggak. Dia bilang, saya pinjam uang untuk beli salib. Ya, enggak lah. Kamu jualan salib enggak? Saya pengin beli. Ya jangan. Nah, kalau yang lain, makanan apa urus? Itu urus biasa. Tapi kalau simbol-simbol acara mereka, bahkan tidak, tidak boleh. Terkadang sebagian kaum muslimin akhirnya, ya akan lagi butuh, lagi untung lagi banyak. Jual pesan-pesanan yang di situ ada simbol-simbol acara keagamaan mereka. Maka hukumnya tidak boleh. Paham ibu-ibu? Sekarang yang keberapa? Yang ketujuh, terkait juga dengan agama lain. Ingat, kita ada toleransi, tapi toleransi tidak boleh kebablasan. Di antara dalam syariat dilarang oleh tasyabuh. Apa itu tasyabuh? Tasyabuh adalah meniru-niru kebiasaan non-muslim yang merupakan ciri khas mereka dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Apa itu tasyabuh? Meniru-niru atau melakukan kebiasaan non-muslim pada perkara-perkara yang merupakan kekhasan mereka. Baik perkara dunia maupun perkara, apalagi perkara agama. Siapa yang melakukannya disebut tasyabuh. Contoh misalnya. Kalau kita bilang sama orang umum, selamat pagi, ini umum atau tidak? Umum, semua orang bilang. Ya. Ini bukan ciri khas, paham? Selamat pagi, sore pak, sehat pak, ada masalah? Enggak ada. Kita boleh ucapkan kepada siapa saja, kita boleh ucapkan. Ya. Tetapi ketika ada suatu salam tertentu yang merupakan ciri khas mereka, maka tidak boleh. Contoh mengucapkan shalom. Misalnya. Shalom itu mungkin artinya selamat. Secara bahasa dia baik. Mirip dengan assalamualaikum, mirip. Assalamualaikum, mirip. Paham? Tetapi itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Paham? Maka kita umat Islam tidak boleh meniru-niru. Paham? Termasuk di antaranya misalnya mengucapkan salam sejahtera. Salam sejahtera ini sebenarnya boleh. Ya. Assalamualaika, keselamatan bagi kalian, selamat sejahtera untukmu. Secara bahasa boleh, tetapi sekarang ini salam sejahtera sudah menjadi ciri khas agama tertentu atau tidak? Kalau belum menjadi ciri khas, boleh. Tapi kalau sudah menjadi simbol mereka, menjadi ciri khas agama mereka, maka kita tidak boleh meniru-niru. Faham? Faham tidak? Tidak boleh, karena kita dilarang bertasyabuh. Kalau tidak bertasyabuh, bukan ciri khas mereka, tidak apa-apa. Ya, orang-orang non-muslim misalnya pakai kaos dalam, kayak pakai apa, kayak enggak apa-apa, pakai sesuatu yang bermanfaat dan itu bukan ciri khas mereka, enggak ada masalah. Tapi yang kita bicara tasyabuh itu meniru-niru mereka pada perkara yang merupakan ciri khas mereka, dalam perkara dunia saja tidak boleh, apalagi perkara apa? Agama. Contoh seperti tadi, kalau salam sejahtera sudah menjadikan jadi simbol mereka, maka tidak boleh lagi. Kalau bukan simbol mereka, maka boleh. Maka harus dilihat. Kalau bukan simbol mereka, maka boleh. Karena salam sejahtera, maknanya bagus. Tapi kalau sudah simbol di antara mereka, kalau mereka selalu mengucapkan salam di antara mereka, dengan salam itu, berarti sudah menjadi simbol di antara mereka. Seperti shalom. Shalom itu sudah ciri khas mereka. Paham? Taib, ini dari satu sisi. Sisi kedua, jika ternyata dalam doa mereka ada makna-makna yang unsur kesyirikan, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Contoh mengatakan, Om Swastiastu. Coba lihat di Google atau di mana. Om Swastiastu maksudnya itu, saya lihat tadi, kalau maknanya ini adalah permohonan kepada Sang Yang Widi, itu dewa mereka, maka tidak boleh. Kita enggak boleh berdoa kepada dewa. Faham? Kalau maknanya Om artinya ya Tuhan secara umum, maka tetap tidak boleh karena itu ciri khas mereka. Faham? Kalau sudah menjadi ciri khas mereka tidak boleh kayak itu, apalagi kalau dalam maknanya kandungan mengandung makna bermohon kepada Tuhan agama lain.
DB tidak boleh lagi. Ya. Seandainya maknanya Om Swastiastu maksudnya wahai sang yang widi, maksudnya dewa yang kami sembah, berilah kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan bagi kami. Maka ini boleh enggak diucapkan oleh orang Islam? Coba diterjemahkan bahasa Indonesianya. Ternyata maknanya Om itu, kalau saya baca di internet, kalau maknanya adalah memohon, berdoa kepada sang yang widi, maksudnya kepada dewa mereka, maka tidak boleh. Tapi kalau maksudnya Tuhan saja, Tuhan secara umum, maka tetap juga tidak boleh. Karena merupakan ciri khas mereka. Paham ibu-ibu? Masih mau tambah lagi? Sudah habis waktu? Hah? Tadi kita mulai jam berapa? Ini sudah habis waktu berarti. Nanti kita lanjutkan lagi. Masih banyak ya? Masih banyak, sementara sampai di sini aja. Duh, ini sudah kenceng-kenceng banget ya. Ya, mudah-mudahan kita tidak naik, tidak ada niat lain kecuali agar saudara-saudara kita bisa menjalankan agama Islam dengan lebih baik. Hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Dan ini bukan berarti kita tidak toleransi. Toleransi tetap berjalan. Toleransi adalah mempertahankan identitas dan tidak usah ikut-ikutan dalam ibadah mereka, dalam keagamaan mereka. Ya, tidak usah. Alhamdulillah kita bisa toleransi dari dahulu tanpa harus ada hal-hal seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab.